Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, anak-anak kita MTS 1 sangat luar biasa. Saya mohon izin ya Bapak. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah MTS Negeri 1, Bapak yang mewakili dari Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Bapak Muryadi, serta Dewan Guru, serta siswa-siswa yang gagah-gagah dan cantik-cantik yang luar biasa. Pada saat ini kami hadir dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tim penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah yang sudah dikenalkan tadi, beberapa ibu dan bapak yang berada di sini hadir. Mohon izin juga kepada ibu dewan guru semuanya untuk dapat membantu kami, dan sangat-sangat berterima kasih atas kesediaannya untuk kami dapat memberikan sosialisasi terhadap jaksa masuk sekolah. Adik-adik, di sini tidak berpanjang lebar, kami akan memberikan materi tentang apa itu jaksa. Jaksa, adik-adik bisa mencatat, ya, bisa mengingat, boleh mencatat. Nanti di akhir sesi kita akan memberikan pertanyaan. Di situ ada sedikit hadiah yang akan diberikan kepada adik apabila bisa menjawab. Setuju? Ya, adik-adik sudah diperkenalkan oleh Ibu Yeti Munira tadi. Ada Bapak Irfan, Bapak Eka, Ibu Eka, Ibu Rika dan lain-lain. Itu kami dari tim dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Nah, kita akan memperkenalkan siapa itu jaksa. Adik-adik kelas 9 ya? Sebentar lagi akan menghadapi ujian untuk masuk ke SMA. Siapa tahu adik-adik ingin berminat ingin menjadi jaksa. Tapi sebelumnya dari jauh-jauh hari, adik ingin mengetahui apa itu jaksa. Nah, ya, siapa tahu cita-cita adik ingin menjadi jaksa. Terima kasih nih, kita akan memperlihatkan video apa itu jaksa. Silakan disimak, boleh dicatat, di situ nanti ada beberapa pertanyaan. Setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana cara proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada lima pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara